بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، منه مبتدانا وإليه مرجعنا ومصيرنا ومآلنا. الحمد لله رب العالمين. Dari Allah ditetapkan kepadanya Allah kita akan kembali. نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى أتاه اليمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قدرة الله قد جمعتنا وإياكم في هذا المسجد المبارك. الحمد لله. Sesungguhnya kudrat kuasa Allah telah menghibur dan telah mengumpulkan kita di masjid yang berkat ini. فَقَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَأَنْ تُخْلَقَ هَذِهِ الْبِلَادُ وَأَنْ يُخْلَقَ الْخَلْقُ قَدْ كُتِبَ اسْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا وَمَكَانَهُ مِنْ هَذَا الْمَجْلِسِ. Sebelum langit dan bumi ini diciptakan, sebelum tempat ini diciptakan, nama semua para hadirin dan hadirat telah termaktub di sisi Allah akan hadir pada malam ini. وَجِئْنَا نَتَعَرَّضُ لِرَحْمَةِ اللَّهِ. Dan kita datang kepada malam ini untuk mengenali rahmat Allah. وَنَطْلُبُ رِضْوَانَ اللَّهِ. Kita mahukan keridaan Allah. وَنُحِبُّ اللَّهَ. Dan kita cintakan Allah. وَنُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ. Dan kita cinta orang yang cintakan Allah. وَهَذِهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْإِيمَانِ. Inilah orang orang iman. وَهَذَا هُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي تَرَكَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَحَابَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairut tabi'in rajulun min al-yaman min garam min murad. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang lelaki daripada Yaman, daripada kampung Murad, daripada kampung Murad. Ismuhu Awais. Nabi tak mengatakan, wahai Ali, wahai Umar, kamu berdua telah duduk bersama Rasulullah, kamu telah berjihad bersama Rasulullah, kamu hidup bersama Rasulullah, maka kamu tak berhajatlah kepada doa dan menanggungkan seperti ini. Nabi tidak ajar begitu. Walihada alimnya annahu sallallahu alaihi wa sallam allama ashabahu an yatlubul khaira wa du'a wa rahmatan min ibadillahi salihin ayyan kana. Di sini kita tahu, baginda sallallahu alaihi wa sallam mengajar para sahabat untuk berjumpa dengan orang-orang yang saleh, minta doa daripada mereka, siapa sahaja mereka itu. Walakinnal umura fil mawaqi' allati nadhkur fiha as-salihin wa 'aqdul hawliyat min ajlihim lahu wajibun wa wadhifatun wa muhimmah. Dan kita duduk berkumpul, kita menyebutkan kisah-kisah orang yang saleh ini adalah wajib, ini adalah sangat-sangat penting. Al-maqsud min kulli dhalik huwa at-taqarrub ila Allah bidzalik. Tujuan utamanya ialah kita
menghampirkan diri kita dengan Allah. Wala yakum at-taqarrub ila Allah illa bi fi'li ma yurdillah. Kita tak mampu menghampirkan diri kita dengan Allah melainkan dengan sesuatu yang meridhakan Allah. Fa man sami'a akhbar al-Mustafa wa lam yattabi'ha fa lam yasma'ha. Barang siapa yang dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak mengikut Nabi itu, maka dia tak mendengarnya. Wa man sami'a akhbar al-anbiya wa salihin fa lam ya'mal bi mithli 'amalihi fa lam yasma' akhbar. Barang siapa yang dengar cerita-cerita para anbiya, cerita-cerita para salihin tetapi ia tidak mengamalkan, tidak mengambilkan faedah dari cerita itu, maka seolah-olah dia tak dengar cerita itu. Allah jalla wa ala qala fil Quran laqad kana fi qasasihim 'ibra lakin li ulil albab. Allah telah ceritakan dalam Al-Quran bahawa di dalam cerita-cerita mereka itu ada dengan kibar pengajaran bagi orang yang berfikir. Wa amarna an hasana'i akhbarih an nibtadi bihim. Dan Allah telah perintahkan kita bila kita dengar cerita-cerita mereka ini untuk kita ikut mereka. Bal amara nabiyyana an nibtadi bihim. Bahkan Nabi kita pun diperintahkan untuk ikut mereka. Wa an nittabi' subul al-anbiya'i al-mahdiyyin min qabli. Bahkan Nabi kita diperintahkan untuk mengikut jejak langkah para anbiya sebelum kita. Wa amara rabbuna jalla wa ala jami'an mu'minin an yattabi'u Ibrahim. Allah telah perintahkan semua orang beriman untuk mengikut jejak langkah Nabi Ibrahim. Wa lam yakul anna rabbukum wa la haja li Ibrahim. Allah tak mengatakan aku Tuhan kamu, kamu tak berhajat pada Ibrahim. Lakin la bud min Ibrahim huwa sammakum al-muslimun. Tetapi Allah sebut dari Ibrahim, ialah yang telah Nabi Ibrahim telah menamakan kamu orang-orang Islam. Yang mana ini adalah agama ayahmu yaitu Nabi Ibrahim. Wa ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala millati Ibrahim. Kata Allah, Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad mengikut agama Nabi Ibrahim. Wa ra'atna ihtiyaj ila Ibrahim hatta na'rifu. Adakah Allah perlukan Nabi Ibrahim supaya kita kenal kepadanya? Wa hal ra'atna lain di imamnya ila Tuhan Ibrahim. Adakah tak boleh kita beriman dengan Allah melainkan pengantarannya Nabi Ibrahim? La ra'atna la muhtaj ila Ibrahim wa la tidak, Allah tidak berhajat kepada Nabi Ibrahim bahkan mana-mana para nabi pun. Lakinnahu yuri an la yu'min bi ahadika wa yu'id Ibrahim wa yu'id. Tetapi Allah mahukan orang yang cinta dengan Allah itu mengikut dan mencintai Nabi Ibrahim. Faman arada an yatajarra min Allah wa la yu'id bi amma ahbab Allah wa lam ta'rif at-tariq. Barang siapa yang nak yang rapat dan hampirkan dirinya dengan Allah tetapi tak ikut jalan kekasih-kekasih Allah, maka dia tak tahu jalan yang sebenarnya. Nubuwwah amalah alana rijal wa birna min ahabbatihim. Kerana bagi dia Rasulullah sendiri mengatakan aku diperintahkan untuk mencintai mereka. Bal birna min ahabbati ashabihim wa man amana bihim. Bahkan kita diperintahkan untuk beriman dengan mereka dan para sahabat yang beriman dengan mereka. Wal mu'minu idza 'asha fi hadhihi al-hayah. Orang yang beriman dan hidup dalam dunia ini. Wa lam yakul lahu haqiqatu ittiba' as-salihin inda ra'a ahaduhum 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia tidak ada hubungan dengan para salihin, maka hubungannya dengan Nabi Muhammad sangat terputus. Wa idza lam yattabi' nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu silatun ma'a rabbihi jalla wa ala. Apabila hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus, maka hubungannya dengan Allah juga akan terputus. Fa hadhihi majalis majalis irtibat as-salihin wa rasulillah. Majlis-majlis seperti ini menyambungkan kita dengan para salihin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha al-majlis sayu'qadu ahadun yarbutuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang menghadiri majlis ini akan ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-amru raji'un ilayhi in syaa'a amsaka wa in syaa'a tarak. Kemudian terserah kepada kita, adakah kita nak berpegang dengan tali ini atau melepaskan. Fa idza amsaka hadha al-abd lam yutrak hadha al-abd min yadihi hatta yalqa Rasulullah fi qiyamah. Barang siapa yang pegang tali ini tidak akan melepaskan, dia akan sampai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kiamat ini. Wa idza rajaa hadha al-abd wa'at alayhi hadhihi ar-rahmah. Bila dia lepaskan tali ini, maka dia telah sia-siakan rahmat ini. Al-abd huwa ittiba' Muhammad. Tali ini ialah mengikut jejak langkah Nabi Muhammad. Fil aqwal, perkataan, wal af'al, perbuatan, wa niyyah, niat, wal afkar, fikiran, afkaruna ma'asyar al-muslimin. Yajib an tastadhi bi nur al-hadi Muhammadi. Fikiran kita wahai orang-orang yang beriman, perlu kita ambil cahaya dari fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima la yufakkir abna'una? Apakah yang anak-anak kita fikirkan? Bima la tufakkir banatuna? Apakah anak wanita kita fikirkan? Wa 'ala ayyi tumuhat wa aman nurabbi ajyalana? Dan dengan cara apakah kita
menampilkan dirinya dengan Allah. Hal yujib si biyutina memmelaha jibbahul hadd ala nisri dinillah. Adakah ada dalam rumah kita orang yang hadd yang penuh dengan cintakan Allah? Hal yujib si biyutina memyibki syukkan ila Rasulullah. Adakah ada dalam rumah kita orang yang menangis kerana rindu kepada Rasulullah? Hal yujib si biyutina memyakhtar ila dhikrullah. Adakah ada dalam rumah kita orang yang bila disebut nama Allah gemetar tubuhnya? Tetapi bukan itu sahaja keistimewaannya, kerana ramai lebih orang-orang miskin yang hidup dalam rumah yang kecil. Lakin syarafuhu fima yahmil fi qalbihi min mahabbatillah. Tetapi kemuliaannya adalah apa yang ada dalam hatinya, iaitu cintakan Allah. Wa fi iradatihi hadha min ajlillah. Dan ia mahu mahabbatihi Rasulullah. Dan dalamnya ada cinta kepada Rasulullah. Wa fi husni ittiba'ihi wa mashyihi ala sunnati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengikut sungguh-sungguh di jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amma man 'asha fi baytin wa in kana saghir wa laysa lahu ta'allum bi Rasulillah wa ittiba'u sunnati Rasulillah fala yufidu hadha shay' wa la yughni shay'. Tetapi orang-orang yang hidup dalam rumah yang kecil tapi tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada faedahnya. Wa yajib an nafham ma huwa haqiqatu syaraf. Kita perlu faham apakah hakikat kemuliaan. Ma hiya al-makana? Apakah ketinggiannya? Bimala natamayyiz 'an ghayrina? Mengapa kita diberi keistimewaan berbanding yang lain? Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Fa idza taghayyana al-'izzata fi ghayrihi adallana Allah. Apabila kita cari kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan hinakan kita. 'Izzatuna laysat fi amwalina. Kehebatan kita bukan dalam harta. Wa la fi tijaratina. Bukan dalam perniagaan kita. Wa la fi hukumatina. Bukan di dalam kerajaan kita. Wala fi amlakina. Bukan dalam kekuasaan kita. Wala fi quwwatina. Bukan dalam kekuatan kita. Wala fi sulthanina. Bukan dalam kekuasaan kita. Wala fi umulina. Bukan dalam pemikiran kita. Walakin izzatuna fi imanina. Tetapi kehebatan kita adalah dalam iman kita. Walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kehebatan adalah bagi Allah, bagi Rasul dan orang-orang yang beriman. Walakin al-munafiqina la ya'lamun. Tetapi orang-orang barang siapa yang menyangka kemuliaan itu selain daripada Allah, dia telah mengikut jalan yang salah. Allah Ta'ala ayat sebuah na'indahumul izzah falillahi izzatu jami'ah. Barang siapa yang nak mencari kehebatan, maka bagi Allah lah segala kehebatan itu. Wa Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam qad marra fi awwali hayatihi 'ala at-ta'abi wa shiddati kama sami'tum bi kalam al-'ali. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita dengar tadi, hidup baginda penuh dalam kesusahan dan kesengsaraan. Wa kan Bilal min ashabi lamma amana bih darabu as-siyar 'ala marham Makkah wa wada'u al-hajar 'ala sadri wa al-ardu ahra. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, bila mana dia beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka seksanya bentangkannya di padang pasir yang panas, letakkan batu yang besar di atasnya, mereka sebatnya. Lakin Bilal kan yakun ahadun ahad. Tetapi Sayyidina Bilal hanya katakan esok, esok. ثم سألوا بلال يا بلال ألم تكن تشعر بألم لهذا التعذيب وهذا السياط والحجارة؟ ثم قال مريم تجي سيدنا بلال أليك أنه تعرس تبتيع سكسا أجلك إتو؟ فقال بلال نعم كان لها ألم ولكن مزجت وخلطت ألمها بحلاوة الإيمان فغلبت حلاوة الإيمان على مرض الألم. Kata Sayyidina Bilal, ya, aku rasa kesakitan dan kepedihan azab itu. Tetapi bila mana aku campurkannya dengan kemanisan iman, maka kemanisan iman itu telah menghilangkan segala kesakitan itu.
لما فتح النبي مكة. Ketika mana Nabi membuka kota Mekah. Balaina Bilal bin Rabah. Nabi bertanya, di manakah Bilal? Nas'ad kau ke Ka'bah. Panjang atas Ka'bah. Azan kul Allahu Akbar Allahu Akbar. Pergi azan di atas Ka'bah itu. Kul li hadhihi al-bath'a allati kunta fiha mu'azzan. Azan sekian kota ini lah yang dulunya kamu di azab. Wa kul lil qaum allati kanu yu'adzibunak. Katakan kepada kaum yang dahulunya mereka menyiksa kamu. Wa khatib al-'alam kullu. Dan azanlah kepada sekalian alam. Allah al-'aziz wa ghayru mudallil. Allah yang hebat segalanya hina. Allah al-qawi wa ghayru dha'if. Allah yang kuat yang lainnya lemah. Allah al-qadir wa ghayru 'ajiz. Allah yang berkuasa selainnya adalah lemah. Khairuna wa naf'una bi yadihi wahdahu la syarika lah. Kebaikan kita, kemudaran kita semuanya berada pada tangan Allah. Fa inna mirathan nubuwa alladhi ijtama'na min ajli akhdhihi an tata'allaqa qulubuna billah wa an nusna ittiba'a li rasulillah. Maka warisan Rasulullah SAW yang kita berkumpul pada malam ini adalah untuk kita mengikut perintah Allah, mengikut jalan Nabi SAW. Faman ta'allaka qalbuhu billah wa 'azama minna 'ala husni ittiba' li rasulillah faqad kharaja min hadha al-majlis bil jaizati al-kabira. Barang siapa yang hatinya ada rasa cinta kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW, maka malam ini dia keluar daripada majlis ini dengan hadiah-hadiah yang lumayan. Wa khairu ahli al-ardh fi hadhihi al-lailah kullu man bat wallahu radan anhu. Dan orang yang terbaik sekali dalam dunia ini pada malam ini adalah orang yang tidur pada malam ini lantaran Allah redha kepadanya. Fahdar an tabit wallahu 'anka ghayru rad. Jangan sampai kita jadi kita bermalam-malam ini Allah tak redha kepada kita. Allah redha. Mintalah redha Allah. Bintadabbal lahu. Merendahkan diri kepada Allah. Bintiqar. Kita menghinakan diri di hadapan Allah. Bi mahabbati. Kita cintakan Allah. Bi kathrati. Kita banyak sebut Allah. Bi syukri. Kita rindukan Allah. Bi i'tinai 'alaihi. Kita bergantung dengan Allah. Bi 'adad taqdim ahad 'alaihi. Jangan dahulukan sesiapa pun selain Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Allah Akbar min ahli dunia wa akbar min ahli akhirah. Allah lebih besar dari penghuni dunia dan penghuni akhirat. Allah a'zam min al-kull. Perintah Allah lebih besar daripada segala. Muradullah akbar min al-kull. Kehendak Allah lebih besar daripada segala. Buyutuna la yahkumha illa manhajullah. Rumah kita hanya boleh diperintah oleh manhaj Allah. Wa qulubuna la yahkumha illa manhajullah. Hati kita tidak diperintah oleh perintah Allah. Wa kadzalika diyaruna wa man fi diyarina wa ahli biladina wal 'alam kulluh la yuslihuhu illa manhajullah. Begitu juga rumah kita, di luar rumah kita, jiran kita, di dalam kita, dunia ini seluruhnya hanya yang boleh membaikinya adalah manhaj sisa Allah Ta'ala. Fa nas'aluhu jalla wa 'ala kama jama'ana fi hadha al-majma' hatta yahrimna khairahu wa barakatuh. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam ini agar Allah tidak menghalang kita daripada keberkatannya. Wa yudhibbi fi qalbi kulli minna ma'ani al-iman bi wa ta'dhim bi wa ta'allum bi. Dan supaya Allah tetapkan dalam hati setiap kita rasa iman dengan Allah, rasa cinta bergantung dengan Allah. Wa yukrimna bi an nabika hadhihi al-laila wa huwa radan 'anna. Dan mudah-mudahan kita tidur pada malam ini lantaran Allah redha kepada kita. Ketika kita berada di sini sekarang ini, orang-orang muslimin di luar sana ada yang disiksa, ada yang berperang, ada dalam kesakitan, ada dalam kesusahan. Semoga Allah mudahkan urusan mereka semua. Allahumma farji al muslimin, Allahumma farji al kurub al muslimin, Allahumma rfa' al balaya al muslimin, Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma munna bil amni wal amani wal usri wal rakhai wal sa'ada lil mu'minina fi mashariqi al ardi wa magharibiha. La tubqi fihim marruban wa la masuran wa la madyunan wa la maridan illa shafaytahu ya rabbal alamin. Tawallana bi wilayatik wa ihfazna bi hifdhik al makin wa ihfaz hadhihi al bilad wa man fi hadhihi al bilad wal muslimin min kulli ma takrah wa min kulli su'in yadurruhum fi dinihim wa dunyahum ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz hadha al masjid al mubarak wa man yusalli fihi wa man salla fihi wa man tarattada alayhi wa amurna bi anwar al iman wal islam. Allahumma anzil rahmatik wa barakatik ala dharih sayyidina أوصل لك رحمة منك وسلاما منا. اللهم احفظ مواريثه وأسراره وعلومه ونفعه في أولاده وذريته وأحفاده وأصحابه وفي أهل بلده وبلدته ومحلته، وانشر بنا وبهم أنوار الإسلام
واليقين، واجعلنا عندك من المقبولين المسعودين، وتوفنا منك مؤمنين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدائقها ومتحدثين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.